I'm preparing, like I'm preparing to for him to take me down. It's not Makhachev. It seems like the UFC's kind of. It seems like nobody's talking about Volkanovski. Juara kelas bulu Alexander Volkanovski yang sangat bernafsu ingin merebut sabuk yang baru saja diraih sang juara baru Islam Makhachev tampaknya semakin memperketat keyakinannya akan mampu mengakhiri usia gelar Islam yang singkat itu. Pasalnya, ketika sang juara berkesempatan berbicara di hari media UFC 281, Volkanovski semakin mempertegas strategi juga kekuatan yang akan dimainkannya untuk menghadapi pegulat handal dari Dagestan itu. Padahal, banyak penggemar semakin khawatir kepada bintang UFC asal Australia itu agar jangan terlalu ngegas sekali menjelang Maret di UFC 284. Karena belakangan ini timbul kabar yang beredar jika UFC mulai tidak menampakkan rasa ketidakpercayaannya kepada juara pound for pound nomor 1 dunia itu. Setelah mengapa dari beberapa kabar yang beredar UFC belum menanggapi secara konsisten tentang rencana pertarungannya. Dan berbahayanya lagi, UFC ternyata juga tengah mempersiapkan pengganti lawan Islam Makhachev jika rasa ketidakpercayaan mereka kepada Volkanovski semakin berpotensi. Dan dari beberapa perkembangan rumor yang beredar, Volkanovski bersumpah akan membuat pertarungan itu bakal terjadi digelar. Karena dengan jelas dia ingin mengetahui sampai di mana kekuatan Islam Makhachev. Yang menurut banyak orang, bintang Dagestan itu berpengetahuan luas di arena oktagon. Dan untuk itulah, seperti yang dikatakannya di media day 281, The Great meyakinkan bahwa itu semua tidak berlaku bagi dirinya seperti kutipan bicaranya berikut ini. I'm preparing, like I'm preparing for him to take me down, right? To the prayer, I always do that. But I mean, there's so many layers before I even get there. You know, it's going to be hard to even get me down. You know, and get me exactly where he wants me. You know, flat on my back. It's very, very hard to do. I'm very good at scrambling. Again, these short legs. You know, people are like, oh, you need time to dwell. I'm already good at that. Now you're giving me like two camps to keep drilling this type of stuff. And again, like I'm not saying, you know, people say he's well-rounded and things like that. We'll see if he's well-rounded because I'm getting back to my feet. Volkanovski yang berusaha mengejar kehebatan dengan menjadi petarung UFC kelima yang mendapatkan status juara ganda jika dia menghadapi Makhachev dan mampu mengalahkan juara kelas ringan itu. Meskipun Alexander Volkanovski tampak ditakdirkan untuk mempertahankan gelar kelas ringan pertama Islam Makhachev, namun seperti yang dikatakan sebelumnya, jika UFC masih belum mengumumkan pertarungan tersebut. Dan mantan juara ganda Henry Cejudo baru-baru ini juga membagikan pemikirannya dengan mengatakan seperti ini. Islam Makhachev. It seems like the UFC is kind of. It seems like nobody's talking about Volkanovski and Islam no more. I'm not sure if the UFC has faith in a guy like Volkanovski in order for him to go out there and actually beat a guy like Islam. I'm not sure if the UFC and everybody else. I'm not sure if they believe in their king. Bahwa promosi mungkin tidak percaya pada juara kelas bulu itu dan menjelang UFC 281 ada laporan jika pertarungan antara Dustin Poirier dan Michael Chandler dapat memiliki implikasi untuk langsung menuju ke pertarungan gelar dan Benil Dariush yang seharusnya layak menuju ke sana menurut kabar yang beredar akan dipotensikan melawan Conor McGregor sebelum menuju gelar dan sudah pasti hype pertarungan ini akan kembali memuncaki di mana pada setiap pertarungan UFC selalu menilai bahwa hype pertarungan Dariush selalu berada di rating bawah. Dan kemudian setelah menghabiskan 6 bulan jauh dari oktagon, Justin Gaethje siap untuk kembali dan telah mengungkapkan dua kelas ringan yang akan ia lawan selanjutnya. The Highlight dengan cepat menjadi salah satu petarung yang dinantikan di UFC sejak kedatangannya dari World Series of Fighting pada tahun 2017. Meski tampil dengan ekspektasi tinggi, petarung yang berusia 33 tahun itu melampaui petarung lainnya setelah memberikan banyak pertarungan termasuk pertunjukan kandidat tahun ini
melawan beberapa 155 pound tertop di dunia. Menurut jurnalis MMA Yose Youngs, Justin Gaethje telah memberikan nama dua kelas ringan UFC yang paling masuk akal baginya setelah kembali ke Octagon, meskipun satu tampaknya agak tidak mungkin. Justin Gaethje memberitahu kami bahwa baik Rafael Fiziev dan Charles Oliveira akan masuk akal untuk pertarungannya yang berikutnya, ungkap jurnalis yang dituangkannya melalui akun Twitternya. Dan meskipun banyak yang akan menyukai Gaethje melawan Dubronx untuk menjalankan kembali pertemuan mereka di awal tahun ini, pemain Brasil itu telah menyatakan niatnya untuk istirahat sejenak dari MMA. Dan Rafael Fiziev adalah prospek yang melonjak yang dapat menimbulkan beberapa masalah bagi mantan juara kelas ringan sementara itu. Tidak hanya serangan, kecepatan dan refleksnya yang kuat akan menjadi masalah dengan membawa 6 kemenangan dari pertarungan terakhirnya. Sepanjang karirnya, Gaethje telah mendapatkan reputasi karena kemampuannya untuk mengatasi petarung berbahaya sambil membuat setiap pertarungan itu menjadi buruk bagi lawan-lawannya. Namun, meski demikian, artis KO itu telah 2 kali gagal dan saat ini menduduki peringkat ketiga 155 pon di dunia. Dan meskipun kemenangan dalam kemungkinan bentrokannya melawan Rafael Fiziev yang berperingkat di luar top 5 itu bisa dibilang tidak akan cukup untuk memasukkannya ke dalam perbincangan perebutan gelar. Dan dari kesibukan untuk menentukan pasangan di kelas ringan yang semakin menjadi penantian banyak penggemar, Gaethje kemungkinan memiliki potensi 3 dimensi antara Darius, Fiziev, pemenang antara Poirier dan Chandler. Dan itu pun jika Islam versus Volkanovski memang jadi digelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.